Cara hutang atau minta pulsa Telkomsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, salam sukses selalu. Bagi teman-teman yang kehabisan pulsa pada saat-saat darurat, tidak usah panik terlebih dahulu. Segera aktifkan layanan pinjam pulsa Telkomsel atau minta pulsa Telkomsel melalui kode dial up. Cara hutang pulsa Telkomsel sangat ampuh digunakan pada saat-saat darurat. Tapi sebelumnya mohon dukungannya dengan subscribe dan bunyikan juga loncengnya untuk notifikasi video-video kami selanjutnya. Yuk sekarang kita mulai bagaimana cara pinjam pulsa Telkomsel atau minta pulsa Telkomsel melalui kode dial up. Mohon simak sampai habis atau sampai tuntas biar tidak ada salah paham. Yang pertama-tama kita lakukan ialah kita mesti buka panggilan telepon kita. Lalu kita masukkan kode dial up bintang 858 pagar. Langsung saja kita panggilkan ke nomor Telkomsel kita. Nah, setelah mendapat balasan dari operator seperti ini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang nomor 2 ini, minta pulsa. Kita balaskan ke operator. Ini ada balasan lagi dari operator, silakan masukkan nomor tujuan yang akan diminta pulsa. Misalkan saja 08121300. Kita kirimkan lagi ke operator. Ini nomor sebagai contoh saja. Ini bisa nomor teman atau nomor keluarga atau nomor orang tua dari kita. Ini balasan dari operator, silakan masukkan jumlah pulsa yang diminta. Misalkan saja kita minta sebesar Rp5.000. Kita kirim lagi ke operator. Ini balasan lagi dari operator atau perintah lagi dari operator. Anda akan meminta pulsa 5.000 ke nomor sekian sekian sekian, biaya 100 rupiah. Andaikan kita telah setuju, langsung kita pilih nomor saja, nomor 1. Untuk menyetujuinya langsung kita kirim ke operator lagi. Nah, ini informasi dari operator. Terima kasih. Transaksi Anda sedang diproses. Permintaan Anda sedang diproses. Menunggu persetujuan dari donatur. Terima kasih. Begitulah kira-kira cara hutang pulsa Telkomsel atau minta pulsa Telkomsel. Ini perlu digarisbawahi ya. Ini cara hutang pulsa Telkomsel atau cara pinjam pulsa Telkomsel atau juga minta pulsa Telkomsel kepada teman, bukan kepada operator Telkomsel. Kenapa kami sebut pinjam atau hutang? Karena ini tergantung kesepakatan antara yang minta kepada donaturnya. Kalau hutang atau pinjam, teman-teman wajib menggantinya. Kalau minta, teman-teman tidak mengganti. Makanya dari awal kami memohon kepada teman-teman semua untuk menyimak video ini sampai selesai, karena supaya tidak ada kesalahpahaman dalam memahami video yang kami buat ini.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.